Dan ini seekor anakan ayam. It's, tapi ini bukan anakan ayam, guys. Dia berbadan kecil tapi usianya ini sudah besar sekali, guys. Namanya ini seekor ayam kate, guys. Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali, berwarna kuning dan juga berwarna hitam. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya, guys. Oke, oke. Yuk, saatnya kita masukin lagi, teman-teman, ke dalam sebuah keranjang. Oke, 1, 2. Widih, akhirnya, guys, seekor ayam kate ini tidak mau masuk ke dalam sebuah keranjang ini. Oke, kita paksa ya. Widih. Dan akhirnya seekor ayam kate itu dia sudah masuk ke dalam sebuah keranjang, teman-temanku. Coba kita lanjutkan lagi, teman-teman. Tuh, lihat temanku, ternyata di bawah sana terdapat seekor hewan, guys. Coba kita mendekat ya. Wow, ternyata itu seekor marmut lagi, teman-teman. Wadidaw. Seekor marmut dia sedang memakan rumput lagi, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya, guys. Coba kita lihat dulu, teman. Ternyata betul, guys. Ini seekor marmut berwarna black, guys, atau berwarna hitam. Widih, dia sedang bermain lagi di kebun ini, guys. Yuk, kita masukin lagi, teman-temanku, ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini. Lihat, lihat, lihat. Kakak baru mendapatkan 3 ekor hewan, 2 ekor marmut dan 1 ekor ayam kate. Widih, pak pak petok. Hihi, keren sekali ya. Yuk, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Siapa tahu kakak mendapatkan lagi seekor hewan ya. Wadidaw, it's very nice. Ternyata kakak berjumpa dengan seekor hewan yang sedang berjemur nih. Ada seekor anakan ayam, anakan bebek, dan juga ini bebek lagi, teman-teman. Wow, sangat keren sekali, guys. Coba kita tangkap yang ini dulu, teman-teman. 1, 2, 3. Widih, kakak mendapatkannya, teman-teman. Widih, keren sekali yang ini, teman-temanku. Yuk, coba kita masukin lagi ya ke dalam sebuah keranjang yang berwarna putih ini. 1, 2, 3. Dan akhirnya dia sudah masuk, teman-temanku. Wow, it's very nice. Keren-keren sekali ya. Coba kita lanjutkan lagi menangkap seekor hewan di sebelah sini, teman. Widih, kakak mendapatkan lagi seekor bebek lagi. Wow, jadi nambah tuh, guys. Jadi 4 ekor hewan tuh yang kakak tangkap. Dan ini seekor anakan ayam. Wadidaw, anakan ayam berwarna putih berkepala pink. Widih, keren-keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar. Dan ini kita coba lihat. Wow, ternyata ini seekor anakan ayam kate. Widih, dia sangat mungil sekali ya. Alias dia masih kecil, teman-teman. Coba kita lihat yang ini. Widih, ternyata yang ini dia sangat besar sekali, guys. Dan kalau dimasukin ke dalam sebuah keranjang gak bakalan masuk, teman-teman. Oke, kita simpan dulu di sini. Nanti kalau kakakmu pulang kita ambil kembali ya, guys. Oke, kita lanjutkan lagi, teman-teman, ke sebelah sini. Tolong diperhatikan lagi, teman-teman. Wow, lihat, kakak menemukan lagi seekor kelinci, teman-teman. Widih, lihat, dia sedang bermain lagi, teman-teman. Coba kita kasih dia rumput. Apakah dia mau makan? Ayo. Wih, ternyata dia malu-malu, teman-teman. Oke lah, kalau gitu kita ambil aja ya. Kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang. Let's go. Yuk, kita lanjutkan lagi, teman-teman. Guys, apakah kalian menemukan? Wow, lihat, temanku. Ternyata malah keluar seekor kelinci, teman-temanku. Widih, it's very nice. Guys, seekor kelinci berwarna hitam. Coba kita mendekat. Wow, ternyata betul sekali, teman-teman. Dia keluar dari sebuah lubang, temanku. Wadidaw, kayaknya seekor kelinci itu dia sedang bermain, teman-teman. Wah, lihat, guys, dia memakan rumput yang kakak kasih, teman-temanku. Coba kita kasih lagi dia makan ya, teman-teman. Apakah dia mau makan? Widih, ternyata dia memakan lagi rumput yang kakak kasih lagi, teman-temanku. Ayo cepat kelinci, habiskan. Nanti kakak kasih lagi ya. Ayo kita kasih makan lagi dia, teman-teman. Hap, widih, dia memakan lagi rumput yang kakak kasih lagi, teman-teman. Widih, ayo kita saatnya beri makan kelinci ini, teman-teman, sebelum melanjutkan lagi ya. Oke, ayo kelinci makan yang ini. Widih, kayaknya seekor kelinci ini dia sedang kelaparan ya, teman-teman. Tuh, dia memakan lahap rumput yang kakak kasih, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya, guys. Oke, kita kasih makan dia lagi, teman-teman. Ayo kelinci. Wih, nampaknya dia memakan lagi, teman-teman ya. Wow, sangat keren sekali, teman-teman. Dia memakan lagi rumput yang kakak kasih, teman-teman ya. Wih, keren sekali, guys. Oke, kita simpan dulu seekor kelinci ini di sini.
Lalu sekarang kakak mau lanjutkan lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Semoga aja kakak mendapatkan seekor hewan yang sangat banyak. Oke oke, kita leskokan lagi teman-teman. Wih, itu apaan temanku? Apakah kalian melihat sesuatu? Ternyata kakak menemukan seekor ikan yang sedang ketiduran guys di sebuah kolam ini. Widih, ternyata ini seekor ikan bawal teman-teman. Ikan yang mirip seperti ikan piranha. Ikan piranha teman-teman. Tuh, lihat guys. Dia memiliki gigi yang sangat tajam sekali teman. Tuh, wadidaw wadidaw, sangat mengerikan sekali ya. Dan ini juga seekor ikan bawal lagi teman-teman ya. Wadidaw, sangat keren sekali teman-teman ya. Ikan ini sangat enak sekali untuk dimakan guys. Soalnya ikan ini memiliki daging yang sangat tebal sekali teman-teman. Wah, keren sekali ya. Oke lah, kita simpan dulu di sini. Nanti kalau kakak mau pulang kita ambil kembali teman-teman. Yuk kita lanjutkan lagi teman-temanku. La 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 la. Wow, ada sebuah keranjang. Berisi sebuah rumput teman-teman. Yuk kita mencari hewan yang ada di sini guys. Semoga aja kakak mendapatkan seekor hewan lagi ya. Tuh, lihat, ternyata di sini kakak menemukan seekor marmut. Widi, keren sekali ya guys. Lihat teman-teman, kayaknya dia sedang memakan rumput ya. Kebetulan di keranjang ini terdapat sebuah rumput guys. Coba kita kasih makan dulu dia teman-teman. Apakah dia mau makan? Wih, guys, ternyata dia memakan lagi teman tuh. Tapi dia memakan sedikit-sedikit guys. Wadidaw, kayaknya dia sedang malu teman-teman ya. Wow, keren sekali guys. Oke, kita tangkap lagi yuk guys. Kita tangkap, kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang di sebelah sini guys. 1, 2, 3. Oke guys, dia sudah masuk teman-teman. Widih, keren sekali ya guys. Oke, yuk kita lanjutkan lagi teman-teman. Mencari sesuatu di tempat sini guys. Tolong diperhatikan lagi teman-teman. Wow, kakak berjumpa dengan seekor anak ayam nih. Widih, ayam apa ini teman-teman? Wow, dan juga di sini ada seekor kelinci yang tadi teman-teman, kelinci berwarna hitam ini. Dia sedang berpetualangan di kebun ini teman-teman, mencari sesuatu ya. Tuh, guys, ternyata dia sudah kenyang ya. Widih, guys, ternyata dia belum kenyang teman-temanku. Wadidaw, dia memakan ragi, rumput lagi teman-temanku. Oke lah teman-teman, kita simpan lagi seekor kelinci ini guys. Dan kita masukin lagi ke dalam sebuah keranjang ini. Eits, tapi kalau dimasukin ke dalam sebuah keranjang di sini gak bakalan masuk teman-teman. Soalnya ukuran keranjang ini kecil sekali guys. Dan sedangkan seekor kelinci ini sangat besar sekali teman-teman ya. Oke lah, kita simpan dulu di sini. Nanti kita ambil kembali guys seekor kelinci ini ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ke sebelah mana lagi teman-teman? Wadidaw, ini apaan lagi teman-temanku? Widih, nampaknya di sini kakak menemukan sebuah kerucut berwarna pink. Bim sabim. Oke, kita bongkar ya. Wow, lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan seekor marmut. Widih, hewan pemakan rumput. Widih, guys, keren sekali ya teman-teman. Seekor marmutnya dia berwarna putih, guys. Widih. Nice. Nanti kita simpan lagi ya teman-teman di rumah kakak dan pelihara dan rawat dengan baik-baik, guys. Oke, guys, kita tangkap lagi ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Wah, lihat temanku. Ternyata di sebelah sini juga ada sebuah kolam nih. Widih, kira-kira kolam ini berisi ikan apa coba ya? Coba kita periksa. Tuh, lihat teman-temanku. Ternyata di sini kakak mendapatkan seekor ikan mujair. Ikan ini sangat enak sekali untuk dimakan teman-temanku. Widih, soalnya ikan ini memiliki daging yang sangat lezat sekali untuk dimakan teman-temanku. Wadidaw, keren sekali ya. Dan ini satu ekor lagi guys. Bentar guys, ternyata bukan satu ekor lagi. Widih, ternyata ikan di sini sangat banyak sekali teman-temanku. Widih, dia mengamuk-amuk temanku. Coba kita tangkap. Ternyata ini seekor ikan mujair lagi teman-teman. Wow. Ternyata kolam ini berisi semua ikan konsumsi yang enak untuk dimakan lagi teman-teman. Alias seekor ikan mujair teman tuh. Wah, sangat keren sekali ya teman-temanku. Coba kita tangkap lagi guys.
Tuh, lihat, ada seekor ikan black atau seekor ikan berwarna hitam. Wih, guys, ternyata ini seekor ikan mujair lagi, teman-teman. Ikan mujair yang berwarna black, guys. Wadidaw, sangat keren sekali ya. Coba kita tengok lagi, teman. Wih, guys, lihat teman-temanku, ternyata ini seekor ikan sapu-sapu. Widih, badannya sangat besar sekali, dia berukuran monster teman-temanku. Widih, big ikan sapu-sapu. Widih, dia memiliki mulut di bagian bawah kepala, guys. Dan dia memiliki duri yang sangat banyak sekali di sekujur tubuhnya, teman-temanku. Jadi hati-hati ya, guys, kalau kalian menangkap seekor ikan ini. Lebih baik menggunakan sarung tangan ya, guys. Jangan seperti kakak ini, guys, tidak menggunakan apapun, teman-teman. Widih, ayo kita tangkap lagi. Kita cemplungin lagi ke sebuah kolam ini. Soalnya kakak gak bakalan ambil seekor ikan ini, teman-teman. Widih, takutnya melukai ikan yang ada di ember ini, teman-temanku ya. Wadidaw. Oke, guys, yuk kita lanjutkan lagi, teman-temanku. Tolong diperhatikan lagi, teman-teman. Wah, lihat temanku. Ternyata di sini kakak menemukan sebuah lubang. Guys, lihat teman tuh, keluar seekor ikan apa ini? Widih, seekor ikan mujair lagi yang keluar, temanku. Ternyata kebun ini diisi oleh seekor ikan yang sangat banyak sekali ya. Tuh, lihat temanku, sekaligus dua ekor ikan yang keluar dari sebuah lubang. Widih, ikan mujair lagi, teman-teman. Wih, kakak sangat beruntung sekali mencari hewan di tempat ini ya. Soalnya kakak mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali, guys, tuh. Widih, keren sekali ya, guys. Coba kita lihat lagi, siapa tahu di sini terdapat ikan lagi ya, teman-teman. Yuk kita pancing lagi. Widih, guys, ternyata di sini sudah habis ikannya, teman-teman. Yuk, jangan khawatir, teman-teman. Soalnya di sini terdapat hewan yang sangat banyak sekali, guys. Yuk kita lanjutkan lagi.